Oke guys, kita berada di daerah Bogor. Jadi di sini nih ada macam apa jalan, tapi kanan kirinya itu banyak jual makanan-makanan. Jadi kita mau muter dulu. Itu di sana ada yang mie masak sendiri. Nah, nanti kita muter lewat sini dulu. Banyak tongkrongan-tongkrongan gitu, kafe-kafe, tempat makan. Ini tempat yang bagus loh jika kalian ingin mencari makanan. Makanan-makanan di sini. Cuma sekarang hari Jumat, cuma tak tahu kenapa ini agak sepi. Ini kita masukin di segmen jalan kaki aja. Nggak seperti biasanya, padahal kita juga beberapa kali kemarin pagi hari Jumat cuma itu rame banget, atau kata sekarang udah ada tempat yang baru lagi, itu kita nggak tahu juga sih. Tempat baru angkringan tepi danau, wow bagus nih guys. Nanti kita ke sebelah sana, kita lurus dulu. Marwan. Pokoknya kanan kirinya itu tempat-tempat makan, tempat-tempat banyak. Kita cuma mutar aja dulu ya. Kita belum mencari makanan atau mau beli makanan apa. Kita cuma mutar sini. Ternyata yang di bagian sebelah sini, bagian belakang ini cukup ramai dibandingkan di bagian depan kan. Oke, cuma sampai sebelah sini aja. Di sana ada cafe apa level up. Kita muter di level up. Di sana juga ada cafe juga. Tuh level up-nya dia sudah. Apa? Pokoknya di sebelah kanan itu level up dan elit, kita sampai gapurannya lagi. Oke, kita putar balik dulu nih. Kita putar balik. Tuh di sana juga ada kafe, teman. Ini danau kafe, tapi danau pinggir ya sebelah sana. Nanti ke sana. Oke guys, kita ya udah mutar tadi, ini jalan yang balik tadi. Nah itu sebelah kiri ada angkringan tepi danau. Cuma kita nggak usah kesana lah, kalau rame. Kita lihat yang sebelah-sebelah sini apa ya. Pokoknya di sini kalian kok mau ngafe nongkrong, dari yang angkringan biasa sampai yang kafe berkelas itu ada, teman-teman. Seperti desain level up, kayaknya angkringan tengah kota, angkringan tepi danau juga lagi naik. Terus Kasta, Suaka itu lagi-lagi kafe-kafe lagi hits. Ini tentang kopi juga, tentang kopi. Cuma sepi. Dan di depan sana dia banyak, lebih banyak kafe-kafe. Kalau tadi kan sebelah kiri kanannya lebih
ke angkringan-angkringan, kios-kios gitu. Cuma yang jalan sebelah sana itu lebih kaku. Kita langsung pos dulu ya, kita langsung ke jalan luar. Ini guys, ini udah kafe-kafe, kafe besar, sudut cerita. Nah ini sebelah kirinya nih udah kafe-kafe guys. Cuma padahal ini hari Jumat ya, hari Jumat udah termasuk weekend, cuma nggak tahu udah beberapa tunjuk langit, udah beberapa kafe itu banyak yang tutup guys. Ini yang sebelah kiri yang lagi hits juga dan paling besar, yaitu Desa Paradis. Dan San Paradis, dan sebelah sininya Suaka cuma tutup, dan ini Kaspa. Dan kayaknya itu aja lah jalan kita malam ini, karena kita mau nyari makanan-makanan, cuma belum tahu mau beli apa. Kita masuk dalam dulu, pokoknya nanti kita cari dulu ya. Oke guys, itulah jalan kaki kita malam ini. Bye.